13 minutes, more like an exhibition at times, from the 2016 Olympic champ. Halo Sobat BP. Tunggal putri nomor 1 Indonesia Gregoria Mariska Tunjung sukses melaju ke final Spain Masters 2023. Tak begitu diunggulkan lantaran bertemu unggulan satu sekaligus wakil tuan rumah, Carolina Marin. Pemain yang akrab disapa Georgie ini membungkam teriakan-teriakan keras Marin lewat kemenangan rubber game 10-21, 21-15, 21-10. Uniknya Sobat BP, di game pertama Georgie seperti kehilangan arah. Sampai-sampai Steen Pedersen selaku komentator di laga sedikit meremehkan dengan mengatakan kalau dirinya seperti menonton laga persahabatan. In just 13 minutes, more like an exhibition at times from the 26th. Walah-walah, suatu komentator yang cukup memojokkan ya guys. Tapi hal ini tentunya bukan tanpa alasan ya. Soalnya kalau lihat skornya, kalian yang pada nonton kemarin juga pastinya udah pesimis Georgie mampu memenangkan laga. Tapi tunggu dulu guys. Soalnya seakan mendengar apa yang dikatakan Steen, Georgie langsung memberi respon di game kedua. Beda jauh dengan game satu tadi, kali ini Georgie mampu minim error. Belum lagi pukulan-pukulan variatifnya yang berakurasi tinggi. Sampai-sampai Marin benar-benar dibuat kelimpungan. Tak jarang ia dipaksa lari ke sana kemari demi memberikan antisipasi. Bahkan ada momen di mana Olympic gold medalist 2016 ini harus tersungkur lantaran tak sanggup mengembalikan tipuan lob yang diberikan Georgie. Puncaknya di game ketiga, stamina yang mulai terkuras membuat ketahanan fisik jadi senjata utama. Masih terlibat jambak-jambakan poin hingga jeda interval, Marin langsung kena mental pas ke interval. Bayangkan guys, ia tak mampu mencetak satu poin pun hingga laga usai. Rehan 10 poin beruntun dari Georgie mengunci kemenangan dengan luar biasa. Dengan kemenangan ini, Georgie sukses menyamakan kedudukan dari segi head-to-head menjadi 1-1. Pertemuan pertama mereka terjadi di babak pembuka Malaysia Open 2018. Kala itu Georgie tumbang lewat rubber game 4-21, 21-18, 8-21. Well, kita doakan aja ya. Mudah-mudahan pemain ranking 12 dunia ini mampu mengantisipasi wakil India Pusarla Sindhu di final. Soalnya, kalau emang benar juara, gelar Spain Masters 2023 ini akan menjadi gelar pertama Georgie di turnamen World Tour.